Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat ya. Kita masih belajar tentang satuan berat, yaitu KD 3.7. Anak-anak, kita perlu belajar disiplin loh dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Kenapa? Agar kita dapat mencapai hasil yang baik. Nah, anak-anak, kemarin ada tugas Jenely. Ibu lihat ada beberapa anak yang belum mengerjakan tugasnya. Nah, yang belum, tolong segera kerjakan ya. Nah, masih ingat kan? 1 kg gula sama dengan 10 ons. Ya. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Dan hari ini kita akan belajar ini nih. 1 kg sama dengan 1000 gram. Anak-anak tentu masih ingat ya gambar ini. Dan nah, hubungan antar satuan berat, ibu harap anak-anak sudah mulai hafal dan sudah mulai memahami. Anak-anak, di sini ada gambar ikan. Ya, teman kalian ini hari ini akan membeli ikan. Berapa beratnya ikannya? Setelah ditimbang, berat ikannya adalah 2 kg 500 gram. Pertanyaannya, berapa gram berat ikan semuanya? Nah, anak-anak tentu bahwa 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Kalau 2 kg sama dengan ya 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Jadi banyak ikan semuanya ada 2500 gram. Anak-anak, setelah ini kalian boleh mengerjakan halaman 90. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu pekerjaan anak-anak yang kemarin. Yuk, kita lihat. Ini adalah pembahasan halaman 79 yang kemarin kalian kerjakan. Nomor 1. Ya, tentu sudah bisa ya hasilnya. Jadi berat 3 botol sirup adalah 1500 gram. Untuk nomor 2, caranya tinggal dijumlahkan semuanya, hasilnya ketemu 1050 gram. Jadi berat belanjaan mereka adalah 1050 gram. Untuk nomor 3, tinggal dijumlahkan ya, 3 kg ditambah 5 kg sama dengan 8 gram. Jadi telur yang dimiliki Bu Reni adalah 8 kg. Nomor 4, nah ini dikurangkan sama dengan 1 kg. Jadi sisa gula pasir adalah 1 kg. Nomor 5, tinggal dikalikan. Ya, karena masing-masing kantong beratnya 250 gram. Jadi 6 kali 250 gram sama dengan 1500 gram. Jadi berat seluruh leci yang dibeli Elisa adalah 1500 gram. Bagaimana anak-anak? Jika jawaban anak-anak betul semua, anak-anak silahkan diberi nilai 100. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan mengerjakan tugas kalian. Bye-bye anak-anak semua. Tuhan memberkati.